perkenalkan, nama saya Agus Salim. Saya dari Pondok Pesantren Al-Munawwaro Sukamukti Pamarican. Ya, di sini saya selaku salah satu pengurus dari Pondok Al-Munawwaro ingin memperkenalkan pada khalayak bahwasanya di Sukamukti ini ada pondok yang namanya Al-Munawwaro. Di sini bergelut di bidang pendidikan Islam terutama dengan sistem salaf, akan tetapi dengan perkembangan zaman kita juga akan menambah, yaitu yang dimaksud dengan pondok modern dengan adanya bahasa, tiga bahasa, dan mungkin bahkan ada yang lain-lainnya. Al-Munawwaro itu berdiri secara resmi, tertulis itu di tahun 1925 oleh Kiai Haji Manan dari Purworejo, dan sekarang kepengurusan oleh dalem itu sudah di generasi ketiga. Dan visi misi Pondok Al-Munawwaro salah satunya itu adalah mencetak santriwan santriwati yang berakhlakul karim, berilmu, dan mempunyai visi misi tentang kebangsaan, agama, dan kemasyarakatan yang maju. Oke. Pondok Al-Munawwaro juga di sini telah menyiapkan beberapa usaha untuk kalangan santri, santriwan santriwati, untuk santri Al-Munawwaro khususnya, dan juga ada beberapa dari orang luar, semisal dari warga sekitar dan yang lain-lainnya. Ada di bidang makanan, ada di bidang perikanan, dan juga ada di koperasi. Hanya saja sekarang yang masih berjalan itu di bidang perikanan. Salah satunya ini. Ini adalah salah satu bidang perikanan yang kami geluti, terutama di perikanan lele dan juga gabus, yang mana ini dikerjakan oleh santriwan santriwati Al-Munawwaro secara khusus, dan juga ada beberapa dari orang luar. Dan rencananya dengan keterbatasan ini, bila mana ada bantuan ataupun ada sedikit bantuan, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi pondokan ini. Ya, inilah